Sidang perkara tindak pidana dugaan penghasutan dan pengancaman dengan terdakwa Dapson, Kamis siang kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rizka Widiana beragendakan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kampar. Namun satu orang saksi, yakni Kepala Desa Koto Aman, Sofyan, kembali mangkir untuk diperiksa keterangannya oleh Majelis Hakim. Dan ini merupakan kali kedua saksi Sofyan tidak hadir dalam persidangan. Agenda untuk pemeriksaan hari ini untuk perkara Dapson masih mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Itu berapa orang hari ini? Hari ini tadi ada 4 orang saksi. Untuk saksi berdasarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, saksi yang tidak hadir ini kalau tidak salah kepala desa atau siapa yang lagi check up di Pekanbaru kalau tidak salah. Jadi bukan saksi yang ini. Oh, jadi kepala desanya yang kepala desa dan beberapa orang dari bagian perusahaan sebal. Jadi alasannya kepala desanya lagi check up. Alasannya lagi check up ke Pekanbaru. Di akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim kembali mengingatkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi Sofyan pada persidangan berikutnya. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.